Vicky Prasetyo ogah melawan Raffi Ahmad bertinju. Ini alasannya. Presenter Vicky Prasetyo mengagungkan melawan Raffi Ahmad bertanding tinju. Hal tersebut terungkap dalam video yang diunggah melalui akun Raffi Ahmad di Instagram Story. Awalnya, suami Nagita Slavina itu menentang Vicky Prasetyo bertinju di atas ring. Vicky Prasetyo langsung merespon tantangan Raffi Ahmad. "Enggak," jawab Vicky Prasetyo yang baru mengalahkan Aldi Taher bertinju. Mantan suami Kalina mengaku ogah melawan Raffi Ahmad sebab Vicky Prasetyo tidak mau bertanding melawan Raffi Ahmad yang dianggap sebagai sahabat. Lanjut berita kedua. Terungkap tarif Raffi Ahmad terbaru 2022 sekali MC Rp 8 miliar. Tarif Raffi Ahmad terbongkar oleh sahabatnya Rudy Salim. Berawal dari Raffi Ahmad yang mengatakan jika dirinya hendak membeli mobil kepada temannya Rudy Salim. Raffi pun melakukan video call bersama Rudy Salim dan menanyakan harga dari Lamborghini Huracan. Rudy Salim pun mengatakan jika tak perlu khawatir dengan harga mobil tersebut. Hal ini lantaran Rudy Salim percaya penghasilan Raffi Ahmad saat satu kali menjadi MC bisa mencapai miliaran rupiah. Rudy Salim pun membongkar tarif Raffi Ahmad untuk satu kali MC yang diduga capai Rp 8 miliar. Pernyataan tersebut dikutip pikiranrakyat.com melalui YouTube Run Entertainment Jumat 11 Maret 2022. Namun, Raffi Ahmad pun membantah tarif yang disebutkan oleh Rudy Salim. Suami Nagita Slavina mengaku jika tarif MC-nya saat ini mencapai Rp 5 miliar untuk satu kali MC.